Halo, ketemu lagi sama saya ya. Selamat datang di channel Arif Arisan. Kali ini kita perjalanan ke Surabaya ya. SPH, tapi kita datang mungkin agak awal karena kita harus beres-beres boot. Seperti apa bootnya, ikutin terus video ini ya. Jam 8 masih di Cileunyi. Diperkirakan kita sampai Cirebon itu jam 11-an sampai Surabaya, penting ya. Doakan kita perjalanan lancar semua. Nah, udah sampai Cirebon nih guys. Ya. Om doanya ya Om. Hati-hati, sukses ya. Yo, what's up guys? Karena kita ke Cirebon menjemput ini CS kita, guys. Ini CS kita. kita mau dijamu dulu nih sama CS. Kita mau makan nasi jamblang. Iya, nasi jamblang. CS? Bener. Nasi jamblang apa lagi kok? Kebalik kok. Nah, nasi jamblang kali ya. Nasi jamblang. Enak nasi jamblang sih. Iya sih. Perasaan baru kemarin ketemu Om. Iya, iya. Apa itu? Apa ya? Gak apa-apa, spill aja. Waduh, pink bosku, pink. Mantap. Udah dicoba. Enak gak kok? Enak banget, gila. Gila ya? Karena lucu ya? Karena rasanya yang paling kuat bukan enak. Lucu. Baru sampai pabrik nih kita lagi loading dulu barang tuh. Yang tadi di mobil kita pindahin dulu ke dalam biar nanti dibawa sama mobil box buat ke Surabaya. Iya, karena kalau misalnya kita bawa barang orangnya juga udah banyak gitu nggak masuk mobilnya. Biar kita dirarapin dulu gitu si barangnya ke mobil box biar kita enjoy perjalanannya. Karena dari Cirebon ke Surabaya itu masih butuh 8 jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita perjalanan ke Surabaya. Tepatnya ke event SPH. Terus bersyukur kita tim komplit. Semoga pulangnya komplit lagi. Dan semoga seru. Sehat. Kita pecahin program kampanyenya ya. Dari Mang Arif. Yang penting instruktur dari Gembul gimana nanti kita lihat di sana. Yes. Oke, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Happy Crunch! Pink lebih lucu! Aduh, lucu banget. Kita baru 3/4 perjalanan ya. Yes. Sedikit lagi kita di Semarang. Ini mikna na mobil bel. Dipanasin kalian? Ya, mau dipanasin dong. Yuk, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat ya, dulu. Wah, akhirnya kita sudah benar-benar mengisi fondasi. Sudah kenyang tuh, Pak Bos ngasih makan. Ini Mas Noval lihat lagi melomotik sisa-sisa lihat sampai bersih gitu. Aduh, lapar Pak. Gila. Berapa jam lagi? Kita perjalanan 4 jam lagi. Perjalanan kalau tanpa berhenti. Tapi kalau Pak Agung yang jalanin sih 2 jam ya Pak Agung ya? Jangan dong Pak Agung. Apalagi ada yang nungguin ya? Berapa umurnya tadi? 22. Aduh. Udah lah ya, kita makan lagi. Masih melenyar itu. Lanjut makan.
Akhirnya touchdown Surabaya, bro. Kita berangkat dari pagi, dari jam 6 pagi sampai sini jam 10 malam. Edan, gimana perjalanan? Nikmat. Sudah hadir di Jatim Expo hari ini masih hamin satu. Kita sekarang mau cek kondisi venue-nya seperti apa. Dan di dalam udah ada Bang Ari Farisan. Pantengin aja, oke? Kita hamin satu acara, ngecek dulu venue nih. Siga gini sirkus wae. Banyak lampu-lampu lucu. Gak tahu gimana besok jualannya, ini teh aneh. Angkau pertunjukan tapi Teka bayang besok kayak gimana. Ya pokoknya mah gaskeun lah. Kita lihat aja nih kayak gimana nih. Oke, jadi di event kali ini saya tuh sebenarnya enggak sendiri. Kita bikin booth itu bertiga. Saya, Atomic, sama El. Yang punya idenya begini-begini ada Fernando Jose, kita tanya-tanya. Ini lu tarikin tali kalian aja nih. Oke. Enggak, ini makanya ini masih mau dirubah dari semalaman. Bilang katanya nanti lanjutin siang, kata Mas Budinya. Dan nunggu dia datang, makanya ini gue telepon. Ini kalau enggak mentok-mentok tali hitam ke tengah, tali hitam ke tengah, tali hitam ke tengah. Jadi bentuknya tengahnya masih agak lebih lebar. Pokoknya tengah-tengah ini aku minta space itu. Ini kira-kira kenapa nih jadi begini nih buatnya? Mana? Asalnya kenapa bikin sirkus? Gak tahu ya, kenapa ya? Tanya Boni deh yang desain. Enggak, gua kan yang punya apa. Ide kamu kan. Kenapa ya? Maunya pasar malam. Oh, maunya pasar malam. Oh iya, maunya pasar malam. Masa sih? Gua gak tahu lagi. Iya, pokoknya konsepnya gue maunya yang kalau orang-orang kan mewah-mewah, kalau gue yang biasa. Booth kita itu harus segini tuh biasa ya? Biasa banget, harus masyarakat tuh ngelihatnya kayak dia nggak menghambur-hamburkan uangnya. Gitu bro. Belum tahu aja bilnya. Apa? Sama aja beginian. Masa sih? Gue nggak tahu lagi. Tapi asik kan, lucu kan tuh. Iya. Dilihat orang. Semoga beneran lucu besok ya. Semoga amin. Ya. Amin ya. Yang gua ngeri dari acara ini sebenarnya gangnya ini sekecil kecil ini. Banget, iya. Dan orang-orang katanya tiket udah sold out sekarang ya? Sold out. Itu kan soalnya kan dibeli makelar 5.000 piece. Nanti ada dijual lagi. Ada harganya beda. Ya namanya hidup, bro. Persiapan udah berapa persen? Persiapan ya? Masanya yang gondrong tuh. Malas ini berapa ngomong. Persen ini yang? 85. Dikit lagi lah ya. Dari 800%. Ini 85%. Dari 10%. Dari 800%. Oke. Di pintu masuk, jadi rencananya kita mau ngasih tas-tas gitu. Kalau gitu berarti di rolling aja ntar. Kalau misalnya kalian lagi mau ngajalin gimmicknya, rolling dulu sama anak-anak. Jangan lagi gitu. Rian itu, kalau per person ada tugasnya nggak bisa dirolong juga. Kalau Rian harusnya kerjanya tuh per hari ini. Besok dia cuma tinggal evaluasi tempatnya doang. Iya, sama standby. Yang musiknya kurang nih. Yang lampunya kok mati. Urusan musik di Boni. Di Boni yang mau dikomunikasikan. Ini nanti mau
Widi. Tolong bukain dong. Kecil. Emang ribet kalau buka butnya begini nih, lihat tuh. Berantakan, kita teh harus nyiap-nyiapin gitu ya. Ya, kerja, yuk. Kalau di tote bag ini isinya lanyar, kaos, stiker. Lanyar, kaos, stiker. Kangen sekali juga, sih. Aku udah lama nggak event, jadi mungkin agak ada kekacauan. Iya, saya juga sama. Gitu. Kemarin di GV juga, aduh mau ngapain gitu kita tuh ya. Kayak di event tuh kaku banget gitu. Kaku banget. Aduh. Gara-gara lama nggak ketemu. Kayak ngonten pun, anjing mau ngomong apa ya gitu. Aduh. Aduh. 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun, betul. Ya, begitulah. Berarti mau belian free merchandise ya? Merchandise kita bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Iya. Jadi langsung. Kita benar-benar di sini buang uang. Biarkan nanti konsepnya ini sirkus barengan sama sirkus sama Mas Fernan, Tonga, Rispo di sini semua. Semuanya launching liquid. Iya, semuanya. Ya, semuanya. Semuanya. Kecuali Rispo. Iya, Rispo enggak ada yang baru. Rispo enggak ada yang baru. Betul. Sekali akhirnya packing beres malam ini dengan setumpuk pekerjaan kita beres. Pokoknya besok ini kita bakal seru-seruan di sini, kita bakal rame-ramean di booth SVH ini. Mantap bareng Mang Arif dan Sirkus Wae. Kita mau berangkat ke venue Gara Raya Kieu. Lah rekaman rarana. Yuk, Pal. Kunci atas. Oke. Hari ini kita ke venue ya. Gara Raya Kieu lah, kamar lama. Gara Raya teuing. Kepagian gak ya kita kesini ya, karena baru jam 11, open gate-nya juga jam 12. Tapi aku udah tangin asting di sini ya, kita nikmatin aja lah yuk. We'll be right back.
Mau tinju dulu, ayo. Satu, dua. Ini sana dong, sana dong, sana dong. Nanti kita ketemu di booth-nya Happy Crush Strawberry yang baru ya. Iya, kita main di sana lah. Mantap, ada kita sirkus. Ada sirkus. Berarti aku boleh stand up komedi di sana? Boleh, mau main ular juga ada, boleh. Main ular apa itu, Bang? Ular piton. Mantap. Jadi ini orang yang mau coba Happy Crush Strawberry. Boleh. Segitu-gitu nak, tenaganya segitu-gitu nak. Abi, aku jalan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Oke. Apa? Kita ngapain? Ngapa-ngapain? Nah, presiden. Coblos Arif Arisan sebagai presiden PIM Indonesia. Dari Surabaya di acara SVH di tanggal 2 Juli langsung borong Happy Crunch 2. Aku pengen ganti. Enak. Acara safari yang baru yang enak strawberry Coco Crunch. Terbaik. Ganti waping gratis pakai VRK di sini. Ini harganya berapa, Bu? 850.000 ya?
di pasaran harganya 850.000. Dapat puls, boleh maju. Ada 100 puls gratis, banyak banget, gila. Banyak banget. Berarti kurang lebih 84 juta. Gokil. Gokil. Kumpul aja dulu, kumpul. Tapi kita tunggu dulu sebelum ini. Wah, ini tuh fans sampai ramai banget. Ah, kita ada puls gratis ah. Loh, hey. Saya lagi mau berapa? Maju lah, ini ya. Ada pulut gratis. Jangan dong, join. Koko, dicek dari sebelah sana. Ada juga, kita tanya dulu, ada yang pernah coba ini nih gak? Tung tangan. Ada yang pernah? Hah? Wih, banyak juga nih. Ulangi. Siapa yang pernah dapat ini, rasanya ini? Wah, ini aja cepet banget, kita langsung kasih aja. Kita langsung kasihkan aja Mas. Langsung aja. Di sini Mas. Belum mulai loh ini loh. Dia sudah banyak. Udah. Coba. Nah, coba ya kita tes pengetahuan dulu. Video udah aman. Bilang semuanya. Kang Arif. Kurang. Satu, dua, tikus. Belum. Belum. Kan abang-abangnya tiga. Jadi satu, dua, tiba, tiba. Terus satu, dua, tikus. Siap ya. Woi, itu udah remasnya tuh. Buka-bukain. Tolong diperhatiin ya juri-juri di belakang ya. Tolong diperhatiin ya. Juri-juri, ya. Kita gak mau sama yang curang-curang ya. Kita gak mau. Gak mau. Tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Sampai bawah. Nah, ini siapa? Ini nih. Ah, hancur lah. Ini. Nanti saya lihat duluan ini. Nanti saya lihat duluan ini. Mas Akbar, depan ini kami ingin melantik Mas Akbar adalah Dewan Perwakilan Ahli Waris Cabang Surabaya. Woi, tersangka. Pak Presiden mau lewat. Anda yakin akan menjalankan janji-janji Anda? Insya Allah. Nama mana? Arif Arisan nomor berapa? Nomor 5. Udah berangkat gini lurah. Thank you.
kalau dia Ayang, aku wakilin buat nonton ya. Nanti next kita nonton berdua ya. People, gila seru banget hari ini, banyak banget acara, tadi juga muter-muter, banyak juga orang yang ikutan apa ya kita sebutnya ya, orasi, pokoknya seru banget. Dan besok masih ada kelanjutan lagi keseruannya dan masih banyak hadiah, giveaway dan juga keseruan lainnya, jadi ikutin terus.